Pemirsa, setiap anak mempunyai kewajiban berbakti pada orang tua. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, Aieka Citra Lestari di usia belianya bisa menjadi teladan bagaimana merawat orang tuanya yang sakit. Lalu bagaimana keseharian Aieka? Berikut liputannya. Aieka Lestari tidak seperti anak-anak seusianya. Bangun tidur, bisa langsung berangkat ke sekolah. Setiap pagi Ai menjalani kegiatan di dapur, memasak, menggantikan peran ibunya. Bukan itu saja, Ai masih harus mencuci hingga menjemur pakaian. Usianya baru 11 tahun, masih duduk di bangku sekolah kelas 6 SD di Leles Kurnia Bakti, Kecamatan Ciawi, Tasikmalaya. Ai memiliki tanggung jawab merawat ibunya yang sakit dan adiknya, Intan Nuraini, yang masih berusia 7 tahun. Setelah semua pekerjaan selesai, Ai bersama adiknya baru bisa berangkat ke sekolah. Ai tetap memiliki semangat belajar tinggi, bahkan Ai tidak pernah terlambat sampai sekolah. Saya merasa salut, seumur Ai bisa membagi-bagi waktu, tidak pernah kesiangan waktu sekolah. Nah, dalam itu penampilannya juga ya cukup, tapi jarang bicara. Dedeh, ibu Ai, sejak 7 tahun lalu mengalami gangguan jiwa karena ditinggal suaminya. Sejak itulah, Ai yang melakukan semua kegiatan, dari membersihkan rumah hingga merawat ibu dan adiknya. Tidur, terus nyapu, ngepel, terus itu mandi sama adik, masak, nyiapin makanan buat mama. Cita-citanya kayak gimana cita-citanya? Pengen jadi guru atau pengen jadi dokter? Jadi dokter. Biar apa? Menjadi dokter adalah cita-cita Ai. Namun Ai dan Intan adiknya belum tahu apakah bisa mewujudkan cita-cita luhurnya karena masih terkendala biaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, MNC Media, melaporkan.